Ya, ma, ada sebuah cerita tentang bagaimana seorang lelaki, subhanallah ya. Kakak kelas sana cerita dulu. Bicara nikah nggak harus punya pekerjaan tetap. Tapi tetap bekerja. Biasanya kan orang tua bingung ngeliat, nah itu calon suamimu kerjaannya belum tetap, nah kata dia. Dia kerjanya serabutan. Alhamdulillah yang penting mau bekerja. Rizki itu tidak harus dengan bekerja. Jamaah Subhanallah, ada rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang orang nggak akan berpikir, "Ya Allah, kok bisa?" Fulan dapat rizki itu. Itulah ar-Razak, matin. kembali ke cerita bagaimana seorang lelaki ketika dia mau melamar seorang wanita. Itu Subhanallah, perempuan itu setiap dilamar oleh laki-laki yang lamar ini. Orang-orang sukses, jamaah semuanya mundur. Karena apa? Karena orang tuanya ketika datang itu lelaki melamar, ditanya, mau dikasih berapa anak saya? Di sini berapa pasarannya? Ust? Nah, enggak nah, tahu. Ust. Berapa pasarannya di Banjar, Jemaah? Berapa? 30? Ada 50. Iya? Oh, yang 50 yang bagus ya, ma. Nah, antus <guluh> Jadi 20 yang pertengahan gitu. Masya Allah. Tapi memang ada, mahar itu ada mahar standar ya, ma. Setiap kampung itu punya standar yang berbeda-beda. Dan itu diperbolehkan dalam agama, nggak ada masalah itu. Pokoknya umumnya 30 juta. Eh ya sudah, orang tuanya tanya, mau dikasih berapa? Bingung mau dikasih berapa. Ini anaknya orang kaya. Akhirnya mundur semua. Datanglah seorang pemuda. Dia dengar tentang anaknya fulan ini, anaknya orang kaya ini. Dia ngomong sama sahib-sahibnya, anak mau melamar dia, siapa tahu diterima." Ya Allah, orang yang lebih sukses dari kamu mundur apalagi kayak kamu. punya kaya, bismillah kan, siapa tahu diterima. Berangkat dia melamar Siapa? Ini tidak harus cinta tapi cocok. Berangkat dia. Sampai ke sana ngobrol sama calon mertuanya. Sama ditanya sama calon mertuanya. Mau dikasih berapa anak saya? Apa kata calon mertua? Kata calon menantunya, Bapak minta berapa? Oh, Allah, jamaah ini, jamaah kamu jual saya beli. Minta berapa? Ya, Masya Allah. Karena dia memang makelar, jam. Dia itu kerjanya makelar kemana-mana. Jadi ngomong gitu tuh biasa dia. Dia minta, minta berapa, bapak? gitu. Waktu itu sebelum Krismon, jam. Oh zaman ini ceritanya jam. Kata orang tuanya berapa? 15 juta nggak apa-apa kata dia. Cuma 15 juta paman tadi. Subhanallah jemaah. Jangan Masa hiking? anaknya Ami yang dari kecil Ami rawat ya. Ami besar Ami sekolahkan cuma dihargai 15 juta. Ami anak kasih 1 miliar. Betul ini ceritanya jemaah. Tapi sekarang anak gak punya duit. iya, memang dia gak punya duit. Artinya dia ingin ngasih gitu jemaah. Antum ketawa. Subhanallah jamaah. Subhanallah. Akhirnya ya sudah diterima aja mah. Itu keluar dari sana teman-temannya bingung. Kok bisa diterima? Kamu kata dia. Ada ceritanya kan tadi. Masya Allah. Akhirnya menikah. Menikah dengan utang dia. Mahar itu boleh utang. Makanya ketika antum menikah, kan orang tua mengatakan maharnya sekian tunai atau utang. Walaupun anak nggak pernah dengar yang utang ya Ma, ya. Karena yang disebutkan maharnya itu cuma 100 ribu, 1 juta, seperti itu. Padahal kadang kala maharnya di zaman sahabat itu, maharnya itu satu kebun kurma. Isinya Isinya 400 pohon. Jama. Berapa miliar itu. jemaah. Nah, itu bisa utang. Akhirnya menikah. Setelah menikah tetap kerjanya serabutan dia ya. Maklar, jual ini, jual itu. Dia punya utang satu miliar. Subhanallah jemaah. Suatu saat dia cerita, mertuanya ini ngobrol sama menantu-menantunya yang kaya-kaya. Cuma satu yang miskin. Ya. Yang kaya-kaya. Ngobrol masalah durian. Ya. Oh Masya Allah durian yang enak, durian ini, itu, itu, macam-macam. Akhirnya si menantu yang miskin ini minta izin. Paman, Ana mau keluar dulu sebentar ya, kata dia. Akhirnya dia keluar rumah ke tempat sohibnya, pinjem duit 20 ribu. Ana pinjem duit 20 ribu. Buat apa ini? Mertua Ana kepingin durian. Dia beli durian jemaah. Dia bawa sampai rumah masih ngobrol durian ini jemaah. Dia ngomong paman Afwan Ana nggak bisa beli yang bagus yang mudah-mudahan ini enak buat paman. Itu mertuanya langsung jatuh cinta sama menantunya nih jemaah. Yang kaya raya cuma ngomong doang durian. Hanya langsung beli jemaah. Subhanallah jemaah. antu itu kalau jadi menantu yang bener. <tuh> Mertua ngomong durian, berarti kepingin durian. durian. Masya Allah, ini akhirnya nih menantu jadi menantu kesayangan. Sampai kakeknya, istri dia itu, neneknya pernah suatu hari karena sayangnya sama ini menantu ya, baik menantu ini, cuma duitnya memang gak banyak, tapi dia mau kerja. Maka ketika itu dia mengatakan lupa ana. Salah satu yang diucapkan kepada calon mertuanya ini Paman Ana sekarang nggak punya duit Tapi Alhamdulillah Allah kasih anak akal bisa berpikir Allah kasih anak lutut anak bisa berjalan Anak insya Allah akan lunasin hal itu Subhanallah Sampai suatu hari dia dipanggil sama neneknya istrinya Kata neneknya Nak nenek ini punya duit 500 juta Nenek mau kasih buat kamu Subhanallah Si menantu malu jama, janganlah nenek. nenek kalau mau kasih-kasih ke cucunya nenek, biar nanti anak pinjam anak puter duitnya. Masya Allah. <tuk> <tuk> Antum ketawa. Ini ini laki-laki terhormat jemaah. Artinya dia nggak mau terima, dia nanti mau pinjam sama istrinya. Kalau sudah punya istrinya dia bisa pinjam. Masya Allah Jema. Akhirnya diberikan kepada istrinya duitnya diputer, dia lunasin satu miliar jemaah. Maka carilah lelaki tadi yang nggak harus punya pekerjaan tetap. Masih banyak masyarakat Indonesia itu yang berpikir kalau cari pasangan hidup yang pegawai. Yang sudah punya gaji tetap. Jangan sama orang yang baru usaha kecil-kecil nanti bangkrut dia, katanya. Kalau pegawai kan ada jaminan nanti. Ada jaminan. Masa tua macam-macam nah, gak harus. Ya, maka itu kriterianya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan in yakunu fuqara yughnihimullah min fadli wa ankihul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullah fadli kalau mereka orang-orang fakir yang kalian nikahkan Allah yang akan cukupi kejadian ini kejadian lain ada seorang wanita menikah dengan seorang lelaki karena dia sukses Subhanallah, ketika suaminya bangkrut, minta curai Padahal sudah punya anak. Karena dia berpikir mau hidup senang dengan kekayaan. Wallahi jama'ah ketahilah. Kebahagiaan itu tidak didatangkan dari luar. Kebahagiaan itu tuh bukan di rumah yang mewah. Bukan di mobil yang mahal. La. Kebahagiaan itu sesuatu yang ada dalam jiwa antum. Nerima. Irda bimaka samallahu laktakun agnan nas. Kata Nabi SAW, ridolah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Engkau akan jadi orang paling kaya, kata Nabi SAW. Tapi ada pun kalau mau cari istri. Maka Rasul SAW mengatakan, Tungkahul mar'ali arba. Wanita itu dinikahin karena empat hal. Nah, yang sudah menikah bisa sebutkan dengan kasih hadiah. Ya. Nah, yang sudah menikah. Antum sudah nikah. Nah, berdiri. Karena kecantikannya. Empat. Karena kekayaannya. Karena keturunannya nasabnya. Karena enggak mandul. Agamanya mana? Taip, tunggu dulu pertanyaannya Antum menikahi istri Antum nggak nyebutkan agama Berarti Antum cuma tiga Kenapa Antum nikahin istri Antum? <tutuk> <tutuk> Masya Allah Masya Allah Ambil hadiahnya Eh hadiahnya ditukar Afan Hadiahnya ditukar Karena dia menikah Karena cinta anak kasih keluarga Sakina Masya Allah Bismillah. Alhamdulillah jamaah. Ada yang menikah karena cinta. Apa yang menyebabkan dia cinta? Wallahu a'lam. Bisa jadi karena cantik. Istri antum mudah-mudahan cantik. Tapi ingat kecantikan itu akan hilang. Tapi kalau cinta yang ada di hati kita tidak akan pernah hilang dengan izin Allah SWT taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tungkahul mar'atu arba li maliha wa hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Karena kekayaannya, sebagian orang mengatakan alhamdulillah ana mau cari perempuan kaya, Ustaz. Kenapa? Ana sudah lama hidup susah, Ustaz. Paling enggak bisa numpang hidup nyaman dengan hartanya istri. Ada. Janda enggak apa-apa janda. Ada yang seperti itu, jemaah. Maka antum jangan heran ketika melihat anak muda menikah janda sama umur dia umur 20 istrinya umur 35 janda punya anak dua nggak apa-apa mungkin karena hartanya dia menikah yang kedua karena nasabnya yang mulia keturunan Raja Banjar Masya Allah yang ketiga karena kecantikannya ini normal orang menikahi wanita karena kecantikannya. Yang keempat karena agamanya. Lalu apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Fadfar din taribat yadak. Kalau engkau ingin beruntung dalam kehidupanmu, engkau ingin merasakan kebahagiaan, keharmonisan dalam rumah tanggamu, fadfar din. Berbahagialah engkau mendapatkan agama, mendapatkan wanita yang agamanya baik. Seperti tadi kita bicarakan, ada standar minimal perempuan baik secara agama. Apa? Apa jemaah melaksanakan kewajiban. Ini yang pertama. Jadi standar perempuan itu melaksanakan kewajiban. Usah tapi dia nggak pernah ngaji ke masjid. Ustaz. Nah, Yang penting kewajiban dia laksanakan. Solat yang lima waktu. Puasa di bulan Ramadhan, dia menutup auratnya. Dia berbakti kepada orang tuanya, maka standar kewajiban ini paling minim harus ada.